Okay, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Fitri ucapkan kepada semua viewers dan juga subscriber Fitri Empire YouTube channel. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ini kepada semua kawan-kawan dan kenalan-kenalan anda. Okay, terima kasih kerana saya singgah di video Fitri kali ini. Okay, dan kali ini Fitri nak review ke Bukit Jesse. Okay, sebagaimana anda tengok pada thumbnail dan juga tajuk Fitri pada kali ini. Sebab apa? Sebab kita ada banyak review JFC, review produk-produk keluaran Kelantan dan sebagainya. Tapi kita lupa sebenarnya. Fitri lupa sebenarnya nak review logo sebenarnya. Logo di sebalik logo Kelantan lah sebabnya. Sebab apa? Fitri boleh ajak gitu. Sebabnya orang kata JFC ni jadi ia terwujud JFC-nya sebabnya bila kita undur balik wujud sesebuah logo. Maknanya tanpa logo ni jersey sebuah jersey tak akan dapat dihasilkan lah. Maknanya kita kena undur balik, walaupun dah lama kan. Okay? Jadi untuk logo ni sebenarnya adalah salah satu identiti, adalah salah satu message ataupun kata satu pesanan kepada si yang melihat pada logo tu. Okey, untuk kali ni, untuk video kali ni Fitri akan review ke, Fitri akan bedah sikit sebanyak berkaitan dengan logo The Red Warrior Kelantan FC. Okey. Untuk video kali ni Fitri buat satu rujuk ke, okey. Fitri tak sempat buat kata macam buat palata ke apa-apa. Okey, rujuk ke Fitri daripada BH online ataupun Berita Harian online. Okey, Fitri rujuk sini. Okey, ada statement dalam ni Fitri tengok cukup padatlah dengan maklumat-maklumat, dengan info-info daripada bos Zamsah sendiri, daripada presiden sendiri. Dan Fitri rasa tak kekut lah sebabnya daripada bos di share benda ni di berita, di artikel. Jadi Fitri rasa patut Fitri share kepada adik kakak semua, kepada penonton, kepada khayal ramai, sebab untuk biar semua tahu gapo di sebalik logo ni, gapo makna di sebalik logo. Bukan sekadar kita tengok logo tu cuma gapo-gapo, ada mesej, ada makna dia. Okey. First kali dalam statement ni, dalam artikel ni, kita ada baca memperincikan maksud logo itu, jelasnya image dua bintang berbucu lima melambangkan perpaduan kuat di antara penyokong dan pasukan The Red Warrior. Okey. Yang pertama lah, tu adalah satu poin yang pertama. Okey. Kalau tengok pada logo di belakang tadi ni, okey, dia ada dua bintang ke. Ha, tu sebenarnya dia melambangkan, mengikut apa yang diberitahu ni, dia sebenarnya melambangkan perpaduan yang kuat antara penyokong dengan juga pasukan The Red Warrior itu sendiri. Okey, yang kedua adalah bulatan emas menyelahkan betapa berharganya pasukan The Red Warrior Kelantan FC bagi membawa pasukan ke peringkat lebih tinggi, baik dari pengurusan dan kualiti permainan. Ada setengah Fitri baca, satu baca air tu, dia kata lilit teh emas tu adalah daripada sistem beraja. Okey, Fitri setuju sebenarnya benda tu. Dia juga ini adalah daripada pendapat daripada bos Zam sendiri, yang mana dia kata bulat teh emas kata pentingnya untuk pasukan Kelantan ni, untuk membawa pasukan tu untuk lebih tinggi, baik dari segi pengurusan dan juga dari segi permainan. Maknanya bulat tema tu salah satu kata benda yang berharga lah, sebab kita nak buat pasukan Kelantan tu ke pesada yang lebih tinggi, ke pesada yang lebih ke arah kejayaan. Jadi gapo nak buat tu adalah dari segi pengurusan, dari segi pemain yang di bawah padan. Maknanya dari segi pengurusan tu siapalah ke pemain di orang main-main di mana daripada bola tu, semuanya kemah, semuanya terbaik, semuanya kata berharga. Sebab satu benda yang bagus sebenarnya, sebab kadang-kadang, bukan kadang-kadang lah, betul, ada kalanya gitulah, corak pemain yang di atas padan ni sebenarnya hasil daripada terjemuh daripada pengurusan. Kalau pengurusan itu ke laut, maka ke laut lah di bawah-bawah ni. Kalau tengok sesebuah pengurusan tu, sesebuah pemain yang bola tu memang nampak hebat, hak tu daripada terjemuh daripada pengurusan dia. Contoh terdekat Fitri boleh share sini, JDT. Kita kena akui sebenarnya JDT pasukan yang terbaik setakat ni. Fitri kena akui, walaupun Fitri peminat Kelantan, peminat negeri Terengganu, Kelantan FC dan Terengganu FC, kita kena akui
Kita kena pergi antara salah satu yang membawa satu benchmark yang teratas JDT. Tengoklah macam mana facility dia, pengurusan dia. Dari situ lah dia akan dibawa kepada padel. Sebab tu orang tengok padel setiap pemain tu, yes kita akui ada pendapat masing-masing lah, tapi hotel lah kita boleh hoyak. Okay? Bila pengurusan tu TikTok, corak pemain di atas padel pun akan TikTok. Gitu. Dan Terengganu pun ada cara tu juga, dia kan dah masuk dah fasa 1. Terengganu FC dah masuk fasa 1. Sebab Terengganu dah mula lama dah. Jadi Kelantan ni baru nak bermula. Sebabnya Bos Zam kata mengambil masa dalam 5 tahun. 5 ke lebih tahun kita lah. Dia kata nak buat Kelantan ni untuk orang kata untuk prepare balik Kelantan ni dalam masa 5 tahun. Jadi FT sendiri pun payah lah. Sebab benda ni kita tak boleh ayak ambil sekelip mata, sejentik Thanos. Dia sebenarnya ambil masa lah kita nak buat satu pengurusan kemah ni, ambil masa. Okey. Jadi itu dulu pun masa Kelantan boleh kalahkan dia pun, dia tengah ambil masa untuk progres untuk menaikkan, tengok siapa kau tahap lah ni. Sama juga dengan negeri Terengganu. Negeri Terengganu pun mula pun dia ambil masa juga nak progres siapa kau tahap ni. Siapa kau tahap boleh menjadi satu saingan kepada JDT Kedah Selangor. Gitu kan. Jadi untuk video kali ni, untuk skop Kelantan FC ni, begitulah cara dia. Okey. Menyebabkan satu pengurusan tu kena TikTok dah. Siapa lah kau buat bagi pada tu akan TikTok. Sebab dia akan berkait. Okey. Waktu yang kedua. Okey. Yang ketiga, okey. Nurizam juga berkata bagi bentuk 11 palang melambangkan 11 jajahan di seluruh Kelantan yang bakal melahirkan pemain bola yang berkualiti, berdisiplin dan hebat. Okey. Gitulah. Okey, 11 palang ni maknanya di tepi-tepi ni. Okey, di tepi-tepi ni. Okey, di tepi-tepi ni 11 palang. Ha, 11 palang tu boleh juga kita boleh simbolikkan kepada 11 pemain. Sebab PT kalau tanpa melihat ni, PT tengok mula-mula ni kalau 11 palang ni, sebelah 9, sebelah 5. Okey, PT tengok ni lebih kepada unsur-unsur agama sikit ni. Okey, rukun iman dan rukun Islam ni. Gitu. Sebab di sebelah dengan 5, okey. Dia gitulah. Tapi bila PT baca pembaca artikel rasmi ni, dia menggambarkan 11 palang ni melambangkan 11 jajahan di seluruh negeri Kelantan yang bakal melahirkan, maknanya melahirkan pemain bola ni daripada kalangan negeri Kelantan. Sebab kita kena dekat benda ni, kita kena tahu juga sebab Kelantan ni ramai ubi muda. Kebanyakannya ramai pemain-pemain star dia lahir daripada ubi muda, daripada bola sepak Kelantan. Hak ni adalah salah satu kata benchmark yang mana ubi-ubi muda Kelantan ni semuanya berkualiti. Gitu. Cuma perlu diasah sehingga menjadi star. Gitu jelah. Okey. Okey, yang seterusnya, logo Kijang digarap dengan wajah tegas dan garam menandakan pengurusan serta pasukan bersungguh-sungguh mencapai misi dan visi pasukan kemenangan. Okey. Maknanya logo Kijang tu sendiri. Logo Kijang sendiri tu nak guna pop backing, nak guna pop garam yang malah pakai serius. Sesebuah pasukan, sesebuah kelab tu serius nak bawa pasukan tu ke arah lebih berjaya. Gitu deh. Jadinya, seterusnya adalah warna merah melambangkan warna semangat berani berjuang sehingga ke minit terakhir perlawanan. Okey. Gitulah, okey. Warna merah ni kita tahulah, warna merah ni adalah warna yang panah, warna yang marah, warna yang semangat. Okey. Ni logo adalah melambangkan pasukan. Semangat adalah isi kekuatan kemenangan dan fokus menjadikan gol. Lupa bertahan adalah visi kejuaraan pasukan. Okey, itulah sedikit sebanyak yang apa kita boleh share berkaitan dengan masuk tersirat, masuk yang sebenar ada pada logo Kelantan FC ni. Okey, jadinya kita tahulah lagi, okay, bila dah ada logo baru ni, semangat baru. Okey, dan PT mengharapkan supaya agar teruslah menghasilkan satu-satu progres. Okey, sebab benda ni adalah satu, orang kata PT boleh tengok pada statement daripada Bos Zam sendiri, dia kata mengambil masa lama juga untuk membawa naik Kelantan ni untuk orang kata lebih digeruni balik ataupun menjadi satu pasukan gergasi yang digeruni di Malaysia ni. Jadinya Fitri sebagai penyokong, Fitri trust, Fitri percaya
Boh Zam ni ada kata ada strategi dia, dia bersama dengan tim-tim dia. Jadinya Fati rasa kita sebagai penyokong ni kita tahu dia kata dah macam tu, kita kena support dulu. Okey, kita pakai itu, kita kena bagi satu kata support dulu. Jangan kita nak cantah sebab dia dah kata mengambil masa ni selama 5 tahun. Mungkin kita boleh sekaligus boleh buat sekelip mata je pengurusan tu menjadi TikTok. Okey, mengambil masa je lama juga sebab banyak nak benda kena set up. Lepas tu ditambah ke pula Boh Zam tu dia apa tu? Orang sehat ke, dia tahulah macam mana cara-cara untuk membawa satu organisasi ataupun satu persatuan, satu kelab lah gitu. Okey. Jadi itulah sedikit sebanyak logo di sebalik logo, makna di sebalik logo Kelantan FC ni. Jadinya setakat tu saja, okey. Dan kalau sekiranya adik kakak nak Fitri share logo gapo-gapo lagi ataupun nak suruh Fitri bedah sikit logo gapo-gapo, boleh komen di ruangan komen di bawah dan insya-Allah lepas ni Fitri akan bedah pula logo Negeri Terengganu. Okey, logo Negeri Terengganu di masuk di sebalik logo Negeri Terengganu ni. Okey, dia sebab Terengganu pun ada antara salah satu logo yang sudah diubah suai logo dia. Jadinya Fitri akan review logo dia pada masa akan datang. Okey. Jadinya setakat tu saja video-video untuk kali ini. Okey, sebelum tu Fiti terlupa. Fiti ada buat satu survey, Fiti ada buat satu vote, okey. Ada rakod nak Fiti buat satu Q&A ke ataupun terus ke kepada review, okey. Ada rakod boleh tengok di community Fitri atau ada rakod boleh tengok di community Fitri di YouTube, di YouTube channel Fitri, boleh tengok di community Fitri. Situ boleh vote lah, okey. Berapa banyak vote ni dia buka selama seminggu. Okey, sebab minggu depan tu kita akan terus proceed sama ada nak terus buat review ataupun terus kita buka, kita stop kejap, kita buat Q&A, kita macam share-share sikit lah. Okey, okay, Q&A ni kalau kalau ramai vote, Fiti akan orang kata buka soalan di Instagram Fitri. Okey, link ada Fiti tak di bawah Instagram Fitri, buka di link set, Fiti akan buka di situ. Jadinya setakat tu saja. Okey, kalau ada rakod nak Q&A, Fiti akan buat konten Q&A pada minggu depan. Dan kalau ramai nak review juga, kita akan terus pada review lah. Review lepas ni lah. Okay. Jadi setakat tu saja. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa untuk subscribe, like dan share video ni pada semua kenalan-kenalan adik kakak semua. Okay. Sehingga kita berjumpa lagi pada minggu depan. Seperti biasa, Assalamualaikum dan bye-bye.